saya sudah jadi pembudidaya rumput laut ini dari tahun 2009. Setelah itu saya sudah membentukkan kelompok saya. Nama kelompok saya adalah Tani Makmur itu dari 2010. Itu sudah bentuk kelompok Tani Makmur. Jadi menyangkut rumput laut ini satu komoditi yang sangat luar biasa untuk kita masyarakat pesisir. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena waktu kerjanya tidak begitu makan waktu yang panjang. Rata-rata kita membutuhkan waktu cuma 3-45 hari kita sudah panen rumput laut dengan harga yang sangat memuaskan. 2022 ini harga rata-rata waktu awal buka bulan Januari dengan 22.000. Masuk ke bulan April 2022 posisi rumput laut sudah di atas 30.000. Masuk lagi ke bulan Juni itu rumput laut sudah di atas Rp35.000 per kilo. Sekarang pada posisi sekarang bulan November 2022 ini sekarang sudah jatuh lagi ke posisi Rp21.000. Dari harga itu bagi saya itu sangat luar biasa untuk kita petani rumput laut. Mendatangkan uang yang paling cepat untuk kita masyarakat. Satu tahun itu, untuk tahun ini saya punya pendapatan saya sudah di atas Rp100 juta. Tahun 2022. Potensi di Maluku Tenggara sangat luar biasa menyangkut rumput laut. Nah, tapi kita minta juga ulurkan tangan dari pemerintah pusat sampai turun ke daerah untuk melihat masalah komoditi ini. Itu yang sangat. Ya, terutama melihat itu ialah memberikan modal bagi yang baru mulai start atau yang mau masuk, mau terjun ke menjadi pembudidaya, tapi kasihan mereka nggak punya modal. Karena saya harus katakan ini, karena masyarakat di pesisir terutama di kita di daerah terpencil ini, kendala satu ialah modal. Jadi bisa pemerintah bisa memberikan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk sarana-prasarana penunjang untuk bisa masyarakat pesisir itu bisa turun sebagai pembudidaya rumput laut. Jujur saja rumput laut sangat luar biasa. Saya bisa ke sekolah anak saya 2 orang sampai ke Pulau Jawa. Itu 2 orang bisa saya bisa ke sekolah mereka dari hasil ini. Untuk penerima bantuan KBRR itu tahun 2022 sekitar bulan Maret April. Saya selaku ketua kelompok yang di lahan saya itu sekitar 50 meter lebar, 200 meter panjang, tapi itu pun masih kekurangan tali karena 11 kelompok semua dibagi habis talinya. Satu kali panen untuk bantuan, khusus untuk bantuan saja itu sekitar, kalau bibit yang sudah kering itu bantuan yang sudah kering itu variasi. Awalnya itu sekitar 80 kilo, lalu penjualan kedua dari bibit itu 100 kiloan lebih. Jadi mungkin harapannya diperbanyak talinya, lalu mungkin karena cuaca yang seperti begini harus perlu mesin joncon yang kecil-kecil biar 5 kilo atau 7 kilo. Usaha rumput laut di Maluku Tenggara ini juga sudah dilakukan sejak tahun 2006 sampai saat ini, di mana usaha budidaya ini sudah tersebar hampir di 11 kawasan di Kabupaten Maluku Tenggara. Namun yang lebih banyak untuk melakukan usaha budidaya rumput laut ini hanya lebih fokus di kawasan Teluk Kuat Surabaya. Nah, kawasan Teluk Kuat Surabaya ini sendiri itu ada 3 desa yang melakukan usaha budidaya di dalam kawasan Kuat Surabaya. Khususnya untuk Pohoile Tua itu ada kurang lebih ada sekitar 310 kepala keluarga atau ada 25 kelompok pembudidaya ya, yang melakukan usaha rumput laut di kawasan tersebut, di mana produksi rumput laut
di Ohelitwon ini berkisar 20 ton per 45 hari atau per siklusnya. Nah, usaha rumput laut sendiri di Ohelitwon ini itu siklusnya ada 4 sampai 6 kali dalam setahun. Namun lebih banyak pembudidaya di sana itu 6 kali. Kalau yang 4 kali ini lebih banyak ke pembudidaya-pembudidaya yang pemula. Nah, hal ini tentu juga didorong oleh ketersediaan bibit yang cukup untuk melakukan usaha rumput laut. Terkait dengan bibit rumput laut ini, masyarakat di sini sangat mengharapkan bibit rumput laut yang memang itu adalah generasi pertama atau generasi kedua, karena bibit rumput laut yang ada di sini, khususnya bibit rumput laut lokal, ini sudah tidak produktif lagi. Nah, untuk itu lewat bantuan Kementerian Kelautan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah memberikan bantuan 6 unit kebun bibit rumput laut yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Maluku Tenggara. Tetapi khusus untuk di Ohelitwon itu kami telah menetapkan ada salah satu kebun bibit rumput laut di mana saat ini pertumbuhannya cukup menggembirakan untuk pengembangannya ke kelompok-kelompok atau pembudidaya yang ada di Ohelitwon sendiri. Nah, rencana kedepannya juga bantuan yang sama melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan 5 unit KBRL pada lokasi kampung perikanan budidaya khususnya di Ohelitwon dan Ohelitwon. Nah, langkah-langkah teknisnya sudah kami siapkan, nanti kedepannya mungkin akan terrealisasi pada tahun anggaran 2023. Maluku Tenggara merupakan daerah kepulauan dengan luas laut kurang lebih 75% dan luas daratnya hanya 25%. Sesuai dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 16 tahun 2022, Maluku Tenggara telah ditetapkan menjadi kampung budidaya dengan komunitas perikanan adalah rumput laut. Maka itu dari berbagai pihak atau berbagai stakeholder terus mendorong untuk pengembangan rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjadi salah satu sentra produksi di Maluku. Nah, terkait dengan itu, maka berdasarkan koordinasi dan sinergitas program antara pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kementerian Kelautan Perikanan, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan juga Balai Budidaya Laut di Ambon, maka terus kami mendorong melalui program-program, yaitu satu, penyiapan kebun rumput laut dalam rangka untuk bagaimana meremajakan benih atau kesetiaan bibit yang lebih unggul dalam rangka peningkatan produksi rumput laut itu sendiri. Nah, berdasarkan data pada tahun 2021, produksi rumput laut Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebesar 31.447 ton. Artinya, dari produksi ini masih belum maksimal atau belum optimal bila dibandingkan dengan ketersediaan lahan yang ada atau potensi perikanan budidaya khususnya untuk pengembangan rumput laut yang ada. Maka pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus membangun komunikasi, koordinasi dan jejaring baik di Kementerian Teknis, Kementerian Kelautan Perikanan, juga dari kementerian lainnya seperti Kementerian Kemaritiman dan Investasi untuk mendorong berbagai pihak baik swasta maupun pihak terkait terus melakukan investasi rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara. Kami harapkan bahwa ke depan nanti pengembangan rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara
itu bisa terintegrasi dari hulu sampai hilir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku Tenggara dan juga dapat meningkatkan ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara melalui sektor kelautan perikanan khususnya pada subsektor atau pada bidang pengembangan budidaya rumput laut di Maluku Tenggara. Itulah beberapa hal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kedepannya kawasan-kawasan yang telah dikembangkan baik sesuai dengan SK Menteri nomor 16 tahun 2022 yaitu Kampung Budidaya itu berada pada Letuan, Arso dan Dabu itu dapat terus dikembangkan menjadi suatu embrio untuk mengembangkan daerah-daerah lain seperti di kawasan kecil barat dan juga sampai di kebesar sehingga memang benar-benar Maluku Tenggara itu menjadi sentra perikanan budidaya khususnya rumput laut di Maluku.